get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Di bawah kita sekarang banget ini guys, ada namanya kereta, pusat kereta lah ya, buat menyambungkan dari Asia Eropa ya. Okay, so, dari Istanbul ke Bursa. Tiga. Düşüyor değil mi? Makamnya Muhammad Al-Fatih. Saya duduk berdiri. Berdiri. Mau foto? Foto? Ya.
Ya terserah ikut, tapi saya mau doa dulu. Ya, sudah semua. Insyaallah kok teman-teman belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahladiyan. Ya ahladiyan. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Bikum. Lahikum. Lahikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sultan. Ya Sultan. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Bikum. Lahikum. Lahikum. Ala Al-Fatihah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya Allah. Yarhamuhu. ويؤيد رجاته في الجنة ويؤيد علينا من أسواره وأنواره ودينه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمسلمين. Kita selama ini mendengar ceritanya dan yang kita melihat makamnya kayak begini. Beliau ini adalah orang yang telah mewujudkan bisyarah mimpi Rasulullah untuk menguasai Konstantinopel. Yang seluruh pasukan-pasukan Islam 23 peperangan termasuk mbahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Murad ingin menguasai Konstantinopel enggak berhasil. Kemudian mbahnya lagi di bawahnya namanya Bayazid juga tidak berhasil. Dan ayahnya sendiri Sultan Murad juga atau Murad II juga tidak berhasil. Akhirnya dia yang berhasil. Yang menarik itu gurunya dia, Syekh Ak Syamsuddin. Syekh Ak Syamsuddin itu ngomong begini, wahai Sultan, saya selalu bersujud kepada Allah dan dalam sujud saya menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi bahwa sebaik-baiknya komandan yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah engkau. Percayalah bahwa engkau yang akan menguasai. Mbah-mbahmu pernah ingin menguasai gagal, tapi engkau yang bisa. Dan itu ternyata Syekh Ak Syamsuddin itu ulama besar keturunan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan dialah yang kemudian memiliki firasat bahwa muridnya yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih ini yang akan berhasil menguasai Konstantinopel. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita punya anak, guru-guru kita itu, guru dari anak kita itu adalah satu, harus menguasai Al-Quran. Yang kedua, menguasai sejarah. Karena ternyata ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, jadi pendiri negeri ini, yaitu Utsman bin Ertugrul. Utsman punya anak nanti namanya Orcan. Orcan punya anak nanti Murad satu. Murad satu nanti punya anak Bayazid. Bayazid nanti punya anak Mehmet. Mehmet satu. Mehmet satu nanti punya anak namanya Murad satu. Murad dua. Nah Murad dua ini nanti anaknya ini yang lahir yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan Murad dua kemudian mengambilkan atau mencarikan guru yang terbaik untuk Sultan Muhammad Al-Fatih ketika usia 2 tahun. Tahu enggak kalian? Gurunya itu dua itu satu pakar di bidang sejarah. Dua pakar di bidang Al-Quran. Yang pakar di bidang Al-Quran namanya Syekh Ahmad Al-Qur'ani. Karena itulah pada usia sekitar 6 atau 7 tahun Sultan Mehmet sudah hafal Al-Quran. Dan Syekh Ak Syamsuddin itu pakar di bidang sejarah dan bahasa. Sehingga setiap harinya itu Syekh Ak Syamsuddin itu menceritakan tentang Konstantinopel, menceritakan tentang hebatnya Konstantinopel dan menceritakan bagaimana sejarah ulama-ulama dulu dan pasukan-pasukan terdahulu ingin menguasai Konstantinopel. Sehingga di otaknya Syekh Syamsuddin itu cuma ada dua, kekuatan Al-Quran dan kekuatan sejarah yang kelak dia ingin menguasai yang namanya Konstantinopel. Itu berbeda dengan kita, anak-anak kita kadang-kadang diceritakan sejarah-sejarah yang kemudian tidak memiliki efek terhadap kepribadiannya. Padahal sejarah di Al-Quran itu hampir setengah Al-Quran itu berbicara sejarah. Selebihnya itu berbicara hukum, selebihnya itu berbicara ekonomi. Nah, sisanya itu banyak berbicara sejarah. Itu artinya apa? Karakter pribadi seseorang itu hanya dipandu oleh dua hal, yaitu Al-Quran sama kemampuan sejarah. Karena itu, ini pelajaran luar biasa.
Dan dua hal itulah yang membentuk karakter pribadi temperamental yang luar biasa pada diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan gara-gara itulah dia mampu bisa menguasai Konstantinopel. Sudah tentu karena Allah Rabbul Alamin. Usia 21 tahun. Sudah menguasai. Dia, usia 20 dia menjadi khalifah. Usia 20 dia menjadi khalifah. Usia 22 tahun dia sudah menguasai Konstantinopel. Dalam 2 tahun dia menjadi khalifah, di otak beliau ini hanya bagaimana saya bisa menguasai Konstantinopel. Nanti akan kita ceritakan lebih lanjut. Terima kasih. Ada satu lagi saya ingin cerita ya, tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini manja. Manja banget. Jadi karena dia anak raja, raja yang menguasai 2/3 dunia, Sultan Murad II, ayahandanya, itu menguasai 2/3 dunia. Bayangkan anaknya, ya kan ya? Siapa yang enggak merasa hebat punya ayah sehebat Sultan Murad II? Tapi ayahnya, masya Allah, soleh. Sultan Murad II, dia tahu anaknya manja, maka dia ngomong sama guru-gurunya ini, kalian bebas mau ngapain anak saya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih enggak mau dipukul. Tapi ketika yang ahli Al-Quran tadi, Syekh Ahmad Al-Qurani diberi wewenang, silakan pukul. Dipukul pak, kaget Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa anda memukul saya, kenapa berani? Saya atas perintah rajamu dan itu orang tuamu pada diri saya. Langsung lemas dia dan dia gak bisa apa-apa. Dan dia ketika dipukul, dia ingat terus selalu dipukul oleh sang guru. Dan gara-gara dia ingat dan sejak itu dia berubah total, sekitar umur usia 2 tahun lebih, dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Pada usia 7-8 tahun, dia menguasai 7 bahasa asing. Itu karena tidak dimanja dalam pendidikannya. Dan guru yang lain, Syekh Ahsam Syuddin, itu juga pernah mukul. Padahal gak punya salah apa-apa. Gak punya salah apa-apa. Kalau tadi kan dipukul salah kan sama guru ngajinya. Yang guru bahasa sama guru sejarah, itu dipukul gak punya salah. Ketika dia menjadi raja, Sultan Muhammad Al-Fatih jadi raja, langsung ngomong begini, Syekh Ahsam Syuddin, kamu pernah ingat saya pukul, kamu gak punya salah? Iya, sebenarnya saya ingin tanya-tanya ini, kenapa saya gak punya salah? Kok dipukul sama anda, wahai guru? Biar kamu selalu ingat, ketika kau menjadi raja nanti, bahwa ada rakyatmu yang pernah kau zalimi, padahal gak pernah punya salah. Seperti itu, rasa sakitnya melekat. Berarti kau melekatkan pukulanku sampai sekarang, kamu gak pernah melupakan. Ingat anakku, ingat wahai sultan, kelakuanmu, kezolimanmu tidak akan pernah dilupakan oleh raja, oleh rakyat. Itu suatu pendidikan yang luar biasa. Oke, kita nanti lanjut. Kebiasaan kekhilafan dan pelajaran yang terbaik yang bisa kita ambil dari sini apa? Watak yang keras tapi bukan negatif, watak yang keras yang diselimuti oleh nilai-nilai Al-Quran dan sejarah-sejarah yang positif, itu yang harus menancap di hati kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Itu pasti akan terwujud, keyakinan. Kita baca Al-Fatihah untuk Sultan Muhammad Al-Fatih sekali lagi dan keluarga. Ala hadihi ya wa kulli yatin salih bi syirif. Jadi ini tempat buat orang-orang mau naik kuda. Jadi kan naik kuda kan tinggi. Jadi naik sini.
tandanya itu. Ya, tandanya. Apa ini bedanya, Mi? Oh, bisa di Arab tuh biasanya udah ada yang udah. Jadi jembatan ini sebenarnya jembatan yang bukan yang gratis ya. Jadi bukan sembarang jalanan. Ya, jadi dari sudah jalan. Thank you.